Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspresi Channel, dimanapun kalian berada. Selamat bertemu kembali dengan kami di Ider Kampung nih pemirsa. Kami masih ditemani Yok dan beberapa rekannya. Nah pemirsa, kami berada di daerah Pasir Eurih, Mundang Layang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis nih. Kami akan menuju ke salah satu rumah. Nah, pemirsa. Siapapun pemirsa yang menonton video kami doakan selalu sehat, panjang umur, dan murah rezekinya. Nah, itu ada rumah di tengah sawah. Tuh, itu juga ke atas pemirsa. Ini ada jembatan air. Tuh, pemirsa ke sana. Ini ada rumah juga. Banyak ikannya pemirsa. Kita terus berjalan pemirsa, tempatnya sangat indah sekali ini. Nah, ini indah banget. Nah, jalanannya sangat menanjak. Nah, ini gunung sawah. Nah, itulah pemirsa Gunung Sawal yang melingkup atau mencakup daerah Ciamis. Jami Aki ya. Jami Aki juga ada di sana pemirsa. Nah pemirsa, sebentar lagi kita sampai ke rumah yang dituju pemirsa. Nah pemirsa, sampailah itu ke tempat yang kita tuju pemirsa. Halo Om. Salam seger waras. Assalamualaikum. Banyak burung. Oh. Bapak, halo. Kok kamu ini? Nah, pemirsa, Bang Didin adalah salah satu penyuka burung. Ini berbagai macam aneka burung dirawat. Nah, semuanya ini rumahnya dikelilingi kandang-kandang burung pemirsa, berbagai macam
jenis burung ada di sini pemirsa nih. Ini burung apa ini namanya? Ini burung kayak burung beo pemirsa nih. Ini burung apa saya tidak tahu. Tuh, itu di dalam juga tuh. Ini semuanya dikelilingi burung, hampir ratusan jenis burung nih pemirsa. Nah, ini juga anakan apa ini? Kayak kami tidak tahu pemirsa jenis burung apa aja. Nah, ini juga pokoknya semuanya dikelilingi kandang burung pemirsa, kita lihat lagi. Ini di atas juga ada rumah pemirsa tuh. Di sana ada pegunungan. Oh, nah ini nama anak-anaknya Karinya Nandri. Karinya Nandri ngaran sorangan. Rumah HP. Ini adalah pakan burung. Bakal saluran eta ini. Pemirsa, ada salah satu masjid di sini nih. Nah, itu seperti di tengah-tengah gunung pemirsa, tuh ada masjid. Sangat indah sekali pemirsa. Nah, yang ini adalah Jami Aki, puncak Jami Aki di sini pemirsa. Ini puncak Jami Aki. Nah, inilah pemirsa salah satu warga penyuka berbagai macam jenis burung yang dipeliharanya, sampai ratusan jenis burung dipelihara ini oleh Bang Didin.
Nih, pemirsa, ini adalah pemilik penyuka berbagai macam jenis burung. Mungkin pemirsa ada yang tahu jenis burung apa ini namanya, tulis di kolom komentar. Ini juga jenis burung apa namanya nih. Nah, ini pemirsa lagi pemasangan ring. Ring anak black throat. Oh, ini anak, nama burungnya black throat, no? Black throat. Pemasangan ring. Nah, itu sudah memakai ring di kakinya pemirsa tuh. Mozambik katanya. Ini Mozambik katanya, jenis Mozambik. Yang harganya kira-kira berapa ini kalau sudah jadi? 500.000, Bang. 500.000 katanya kalau udah jadi ini burungnya. Nah, pemirsa, ternyata kami juga di sini disuguhin makan dulu pemirsa. Nah, pemirsa, kita disuguhin nasi liwet dulu nih. Halo. Makan. Nah, pemirsa, tim kami sedang makan dulu nih, alhamdulillah disuguhin makan dulu di sini. Ya. Kami juga mau makan dulu pemirsa, kita off dulu videonya, nanti disambung setelah makan pemirsa. Nah pemirsa, kami akan pamit setelah dikasih makan di sini. Yo Marangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah, kami akan meneruskan perjalanan pemirsa. Yo, Neng, hara yo. Iya. Ayo, kumaha mau ngajak ku ieu tanu apa jalan mana? Ini waktu sudah hampir jam 6:30 pemirsa. Kami akan pulang dengan jalan pintas, yaitu ke hutan belantara. Ya, Bu, di videonya. Kamu nahu ku, demang. Alhamdulillah, ini beli ke mana? Iya, biasa ngonten. Tinggal lihat tuh Ek Tradisi channelnya. Iya. Teh Ek Tradisi channelnya. YouTube-nya. Kayak aya dina YouTube.
Tarah kamu mana? Masih. Ayo. Ya. Nah, pemirsa, kami mulai memasuki daerah hutan, pemirsa nih. Kami tidak tahu ini daerah apa namanya. Kami hanya mengikuti petunjuk jalan yang ada di depan tuh. Yok, masih ada di belakang nih. Masih setia. Punten. Nah, itu perhutanan hutan pemirsa nih. Nah, pemirsa, menurut warga, jalan yang akan kami lewati adalah jalanan yang cukup angker, pemirsa. Nah, pemirsa, ini adalah jalanan yang angker, pemirsa nih. Suara itu apa, tongeret, pemirsa, terdengar sangat jelas sekali, menandakan kalau daerah ini atau tempat ini berada di hutan belantara, pemirsa. Kami jalan pulang dengan jalan pintas, yaitu ke daerah kebun atau hutan. Ada pemakaman, pemirsa, kita terlebih dahulu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yok, nampaknya udah di depan pemakaman. Ada pemakaman. Nah, di sana juga ada pemakaman. Ini waktu sudah hampir jam 5:30, pemirsa, 5:30 sore. Nah, pemirsa, yuk, ternyata jalan duluan. Kami sangat khawatir sekali nih, teman-teman mengejar yuk. Takutnya yuk berjalan terlalu jauh dan salah jalan. Suara tongeret terdengar sangat jelas, pemirsa.
Nah, kami menemukan salah satu rumah lagi pemirsa di tengah hutan. Nah, itu pemirsa rumahnya tuh. Itu rumahnya pemirsa, berada di tengah-tengah hutan rimba. Nah, kita mengambil jalan setapak ini pemirsa nih, untung ada pemandu jalan pemirsa nih. Ini ada rumah warga juga tuh pemirsa. Punten bu. Nah, pemirsa, nah akhirnya kami sampai juga pemirsa di perkampungan warga pemirsa. Alhamdulillah pemirsa sampai juga. Istirahat dulu sejenak. Kita lihat pemirsa, tuh ada jeruk bali juga. Ini ada kebun, kolam, ini pancuran, ini satu airnya jernih sekali. Itu kolamnya. Tempatnya sangat indah sekali pemirsa. Suasana pedesaan, suasana perkampungan yang ada di samping hutan belantara. Mana? Ici sari. Nah, pemirsa sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum. Dukung terus channel kami, yang mendukung channel kami. Kami doakan selalu sehat selalu, panjang umur, dan murah rezekinya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.